melakukan vlog tarian di dekat apartemen di Jalan Cinien. Ya, di sini ya, ada nuansa musik Taiwan. Ya, dan di sini nuansa Buddhisnya sangat tampak di sini. Jadi saya jelaskan sih apa saja makanannya. Ya. Enak sekali guys rasanya, dan kita bisa memilih kudapan ataupun mie, dan kita nanti langsung bayar. Ingat ya, bayar dulu baru makan. Oke guys, saya sudah memesan apa tadi, mie, aduh lupa namanya. Dan ya, di situ ada lumpia. Jadi kita membuka puasa, alhamdulillah aja sudah dapat berapa hari puasanya. Oke, di sini pukul 7 lebih 12 menit. Ya, selamat membuka puasa kalian, makan yang banyak dan jaga kondisi selama Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir ya guys. Ya. Oke. Cingci Vegetarian Dim Sum letaknya tidak jauh dari kampus NCKU atau National Chinese University. Biasanya saya naik sepeda dari kampus sejarak 2 kilo dan bisa ditempuh 15 menitan. Dekat kok guys. Ini beberapa contoh menu yang dijual di Cingci Restoran. Asli terbuat dari sayur mayur yang aman buat kita orang Islam Muslim ya guys ya. Penampakannya sangat menarik kan? Kalau kita ke belakang bisa kita lihat aneka sayur mayur yang menjadi bahan dasar makanan di sini. Ini mie yang saya pesan, matcha mie, ditambah dengan lumpia dan gorengan ini yang terbuat dari lobak, sangat enak guys. Ya guys, sudah beres makan buka puasa di warung makan vegetarian, dan tepat di sebelahnya guys ada tempe yang sangat megah menurut saya dan bagus. Nah, di jalanan ini ramai sekali, dan depan tempe ada nanti pertunjukan guys, semacam wayang golek lah kalau di tempat kita. Nanti akan saya akan menongkrong di situ dan bisa berobrol dengan orang Taiwan atau berkenalan di sini, barangkali nanti bisa bertukar baju. Ya guys, kalau mau tertarik untuk mengenal budaya Taiwan bisa bersama saya di sini ya guys ya. Nanti masuk ke table di sini ada cerita bla bla blanya. Menarik sekali ini malam ini. Oke, kita lanjut untuk berjalan-jalan di sini guys. Oke, selamat malam dan selamat menikmati weekend. Salam. Aduh guys, yang nonton cuma saya nih guys, nggak ada yang tertarik kelihatannya. Atau mungkin masih sore ya jam 7, barangkali nanti kalau lebih malam banyak yang nonton. Nah kalau saya simak sih, biasanya yang tertarik beginian tuh yang tua-tua, kalau yang muda sudah tergerus dengan budaya, ya budaya modern. Kalau yang seperti ini kurang tertarik, tapi ya tantangan buat orang-orang Taiwan untuk mempertahankan budayanya, budaya mereka sendiri. Sama seperti kita guys, kalau di Indonesia budaya mulai ditinggalkan. Maksudnya saya tadi, ya di sana itu tempelnya, ya di sana tempelnya. Dan sebelah kirinya tadi warung makan vegetarian yang sangat aman buat kita orang muslim
ya Muslim di Indonesia, kalau di Taiwan jangan takut karena vegetarian adalah makanan yang bisa kita. Jangan lupa kalau di sini minum teh, guys. Banyak varian teh di sini, mulai dari Hongcha atau Black Tea, Yucha, Green Tea, apalagi ya Cinca, dan banyak lagi. Ini kebetulan ada teh yang dicampur dengan biji-bijian seperti itu, dan rasanya enak sekali karena Taiwan itu tehnya sangat enak dibandingkan dengan teh kita. Ya mohon maaf, Taiwan, teh Taiwan itu lebih enak, jujur ya. Nah, nanti kapan-kapan saya akan bercerita soal teh ya, guys ya. Apa saja teh yang ada di tempat di sini di Taiwan? Karena Taiwan itu kan pulau ya, pulau kecil dan dikelilingi oleh laut, jadi tanahnya, kemudian iklimnya, cuacanya dan lain-lain itu mendukung masa tumbuh teh, sehingga kualitas tehnya itu bagus. Oke, guys, saya akan nongkrong di sini sendiri. Nonton ini wayang golek di sini, guys. Oke, barangkali ceritanya sampai ikhlas. Ya, oke. Okay. Ya, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Thank you.
Bangsa itu sangat ramai sekali guys. Coba simak itu. Ada kendaraan hias, kemudian ada barongsai yang tadi dan banyak sekali kan. Maka kalian tidak akan rugi kalau misalkan belajar atau studi di Taiwan. Oke, guys ya.